Al. Al. Oh ya Al. Ini satenya di mana tadi? Ada sate kerang. Oh boleh. Nah ini siapa? Pedes dah. Pedes boleh. Kasih sate bu. Maksudnya udah? Ya. Ini ada apa nih? Lento. Oh udah. Udah. Kalau kurang gampang. Apalagi. Cuma lento. Kamu tuh. Ya, dulu, Bu. Sate kerangnya bu, masih lo? Sudah diaduk, sudah. Ya pakai apa? Pedasnya cukup. Cukup. Pas kok. Ini sate kerang. Kalau bisa nggak pedes? Enak. Kalau bisa nggak pedes? Apa ini? Al udah kesini? Itu luar. Kita nungguin dia padahal tadi. Tapi makannya di sana. Di awal pesawatnya ya. Ini kan? Lontong, sambal. Ya, sambal ini kita jahat. Ini dimana ya? Itu ada. Agak sedikit bro. Move your ass. Ya. Oh, ada apa nih? Pakai sambal. Sedikit. Move your fat ass. Malah justru memimpin itu. Anak buah gua. Gua jajah. Thank you.
Pancasila final. 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 Karena Pancasila itu lima-limanya diambil dari Quran. Bagaimana mungkin orang Islam menolaknya? Ketuhanan yang Maha Esa, kul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Dari 1000 lebih bahasa di Indonesia, ada yang bilang 700. Tidak ada satu bahasa Indonesia, daerah Indonesia, termasuk bahasa nasional Indonesia, yang punya padanan kata dengan adil. Enggak ada. Kita jumpa orang Batak. Bah, sian dia duhamu. Si mangunsong. Oh, sian tepanuli duau. Ah, aduh bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adilon, adil. Apa bahasa Bataknya adil? Adil. Sampian saking pundi, kula saking Solo. Cinta namine, Joko. Oh, nggih, Mas Joko. Napa cara Jawine adil iku? Cara Jawine adil ku ya adil. Artinya enggak ada bahasa Indonesia yang mewakili kata adil kecuali bahasa Arab. Artinya Indonesia tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang sini. Yang membawa keadilan di Indonesia itu adalah orang Islam. Karena kata-katanya aja enggak ada. Kalau kata-katanya ada, misalnya naga. Meskipun kita enggak pernah jumpa naga, pasti ada naga itu. Sebab kata-katanya ada, bahasa Indonesianya naga, bahasa Bataknya ulok nagodangi, bahasa Cinanya liong, bahasa Cinanya dragon. Ini mesti ada. Tapi adil dalam bahasa Indonesia 700 bahasa sedunia Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke enggak ada. Nah, itu macam mana orang Islam menolaknya yang tiga-tiga bahasa Arab? Tiga-tiganya dibawa oleh orang Islam. Nah, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Kanan nas umatan wahidah. Manusia itu apapun agamanya umat yang satu. Keturunan Nabi Adam adalah hamba Allah SWT. Perkara lain agama kita sudah diberitahu 14 abad yang lalu oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin. Ente urus agama ente. Kami urus agama kami. Jangan ikut-ikut campur. Masalahnya kenapa sekarang penceramah keras masalah ini? Sebab pengerusakan akidah itu dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Islam. Solawat Nabi di gereja. Pakai lagu gereja Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap bintangmu cemerlang. Itu lagu gereja. Diganti cairnya dengan solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ngapain? Solawat di gereja ngapain? Siapa yang mau solawat di gereja? Kalau solawat di sawah, jin-jin ikut solawat. Nggak ada orang lain, jin ikut selawat. Tapi kalau di gereja ngapain? Di gereja biarin dia nyanyi rohani. Kita ngapain bawa lagu mengimport ke gereja, apa mengekspor ke gereja selawat Nabi. Dan mereka menganggap itulah toleransi. Kami mengatakan itu bukan toleransi. Itu sinkritisme, pencampur aduan agama. Padahal sudah jelas lakum, dinukum, waliyadin. Ente mau nyanyi Malam Kudus sampai pagi silakan. Tapi saya nggak mesti ngikut-ngikuti ente. Ini satu, Undang-Undang Dasar 45, ini Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini final. Justru sekarang ini ada sekelompok orang yang mau mengkhianati Pancasila dengan menyerang orang yang Pancasilais secara religius. Misalnya, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Itu kan pasal 29 ya. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Menurut agama kami orang Islam, memilih pemimpin harus orang Islam. Itu agama yang perintah, ayat Qur'annya banyak, hadisnya banyak. Nah, secara bernegara kan ini negara demokrasi, negara Pancasila, banyak suku, banyak agama. Kita gak pernah nolak dicalonkan. Ahok dicalonkan jadi gubernur, kita gak nolak. 70% orang Islam lebih di Jakarta ini Islam. Di Sumatera Utara Sihar Sitorus dicalonkan 70% lebih orang Sumatera Islam. Kita enggak ada yang nolak mana? Di mana ada orang Islam nolak? Orang lain agama dicalonkan jadi pejabat, jadi pemimpin. Enggak ada yang nolak. Tapi ketika orang Islam enggak mau nyoblos, itu hak demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba ada kelompok mengatakan kalau kita enggak mau nyoblos dia, kita dibilang radikal. Enak aja. Kalau begitu semua Bali, orang Bali semua radikal dong. Kenapa? Karena seumur hidup Bali itu gubernurnya orang Bali. Berarti kan orang yang beragama Hindu di Bali gak ada yang menyoblos orang selain Islam. Orang NTT, mereka itu seumur hidup gubernurnya, bupatinya orang Kristen. Itu kan hak demokrasi mereka. Masalah boleh dicalonkan, tidak ada yang nolak. Boleh dicalonkan.
masalah harus memilih itu terpulang pada saya milih orang gara-gara hidungnya pesek. Boleh. Kenapa kau pilih dia? Senang saya lihat hidungnya pesek kayak monyet. Saya coba, boleh. Nah, kenapa saya pilih dia karena seagama dengan saya enggak boleh? Terus dituduh radikal. Aneh sekali. Nah, itu NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 itu sudah final bagi kita orang Islam. Sampai segini saya tutup begini. Kesimpulan saya ini kesimpulan saya. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan, buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang soleh. Tadi kan ceramah saya sih bilang. Siapa yang dipilih? Pilih yang soleh. Yang soleh itu menurut saya, menurut Bapak ini, menurut Bang Karni. Kalau menurut Bang Karni tidak soleh, tak usah dipilih. Di mana salah pernyataan saya? Pilihlah presiden yang soleh. Pilihlah DPR yang soleh. Di mana salahnya? Masa saya harus bilang pilihlah DPR terserah. Mau yang bejat, mau yang soleh silakan. Mau yang homoseks silakan. Tidak mungkin dong. Sebagai penceramah, mesti saya bilang sebagai penceramah. Pilihlah pemimpin yang soleh. Pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam piara anjing, gak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya calon DPR piara anjing ngaku Islam, saya gak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim. Innalillahi wa innalillahi. Itu aja lah saya bilang. Terima kasih.